Ada di orangnya. Orangnya di rumah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Banjarmasin Pos, bersama saya Reni. Saat ini saya sedang berada di Desa Haur Batu, di mana terjadinya kebakaran di rumah yang diduga sementara merupakan bedakan. Saat ini dari anggota pemadam kebakaran masih melakukan pemadaman. Baru saja memang terlihat api masih menyala di satu bangunan dan untuk di sebelah kiri sudah terlihat api ada yang masih menyala. Jadi api ada yang masih menyala di bagian sebelah kiri, bisa kita lihat. Memang kita tidak bisa melihat dari dekat karena dari anggota masih melakukan upaya pemadaman. Di sekitar terjadinya kebakaran juga dilakukan pemutusan arus untuk listrik untuk mengamankan aliran listrik. Ya, bisa kita lihat di sebelah kiri itu masih terlihat adanya kobaran api. Namun saat ini dari pemadam tampak terlihat upaya melakukan pemadaman masih menyemprotkan air ke bangunan utama yang terbakar. Ya, bisa kami sampaikan bahwa saat ini masih dilakukan upaya pembasahan dan juga pemadaman terjadinya kebakaran di Desa Haur Batu pada pukul 22.30. Saat ini pukul 22.30 dan dari anggota masih melakukan penyiraman ke bangunan utama yang terbakar. Bangunan memang diketahui terbuat dari kayu sehingga api sangat mudah sekali membesar. Aja bang, baik haji mana itu baik sama kembali tadi di tadi di 3 tahunan ini nak kata bayar rumah. Okay. Gede ini rumah sakit. Pian garing kah kak? Ano? Udah di rumah sakit ini. Apa ada tahu pernah masuk rumah sakit? Tapi kira-kira ulun nonton tentang kayak ini nah langsung ketika berhina aku dari tak jumpa ini. Kira-kira pasti jantung itu sudah. Begawi apa pian? Asalnya bertukang, tapi ini gara-gara ini ya itu sudah bilangnya kada panas, kada tahu bejelen juga. Palingnya dapat bantuan itu juga. Bantuan dapat aja ya? Ada yang dapat, kakaknya dapat ya alhamdulillah itu kan ngantin nih. Ngantin makan. Jadi ini munnya kebakaran kayak ini, kayaknya rencana berdiam di mana? Di sini keluarga lah. Ada bulan. Astagfirullah, enggih lah. Masalahnya kami menyewa juga, Pak. Enggih. Keluarga di mana? Asalnya dari mana pian jadi menyewa di sini, Maman? Asalnya ulun ini orang Tanjung, cuma waktu halus di Jawa ketawahan. Ada lah keluarga di sini. Di Tawahan aja ada. Tawahan mana? Belangan sini juga ada sini yang masuk. Ada lah. Pakai sungai betong. Mudahan ada bantuan kena paman lah. Ini tahu kayak apa kucing anakku nih ini di rumah kade tadi di orangnya geling bang jualnya di apa namanya di ubatinya Alhamdulillah wasadu anna Muhammad Rasulullah itu saat tujuan apa jarang bersahadat pas rahatan berzikir tadi pian tahu ada kebakaran pas di higa rumah pian tuh lah ini pas bersahadat tadi bunyi katapan saya di kadepo pas menyala nah 100 itu belum kan tuan puala gitu ya tuan puala
Kan. Jadi tahu ada kebakaran tadi kayak Pian pas apa? Anu pas ada yang pas banyak yang baku ciak. Kadung lu naji tante anak ulun gulingan. Oh Pian jadi yang pertama tahu ada kebakaran tuh leh. Ada melihat api. Itu biasanya satu ke atas setiap malam nih malam. Oke. Langsung keluar pada rumah tadi Mbah melihat api ini. Ada yang sawat diamanakan apa yang dibawa? Tasbih lawan HP leh nggih. Sepeda lawan selimut lah sisanya terbakaran lah. Ini juga lagi nah, tahu surat apa kah iya kah suratnya lain kah kada tahu. Nggih, sudah kada anu lagi lah. Nggih. Di rumah Mbah Diam bertigaan. Bertiga di nggih, dua anak pian lah. Siapa ngaran pian paman? Anu Bayi Hakim. Bapak Bayi Hakim. Berarti api tadi mana yang 11 tadi? Iya. Pinanya apa tadi tuh api dari mana? Di situ kosong lah paman lah. Rumahnya kosong sebenarnya. Tapi itu ada barangnya anu, lagu. Oh, barang-barang orang leh. Iya, nan pun tukang dipang. Di situ di wadah pian tuh kan beda kan dua buting leh. Di higa pian tadi tuh sawat juga mah aman akan apa kertas. Ah, iya, masih Bapak Bayi Hakim ya, menjadi salah satu korban kebakaran, namun sumber api sebenarnya dari bedakan di sebelah rumah beliau. Berapa lawas anu paman berdiam di situ? Ada ini SMP sudah kelas 2 kelasnya nih. Wah, ini kelas berapa? Kelas 8 belum dari ini umur 2 tahun setengah. Rumah kayu itu dulu asalnya nyewa sampai habis itu berpindah. Habis itu pindah ke rumah. Anu di sini belum ada rumah. Berdiam yang di rumah yang Wahin itu berapa lawas? Sekitar 10 tahunan 2015 asalnya. Okay. Sampai sekarang.